بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستن بسنته الى يوم القيامه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ كَأُمَّهَاتِ muslimin PARA PEMIRSA YANG SEMOGA SENANTIASA DIRAHMATI OLEH ALLAH Subhanahu WA TAALA PARA AYAH PARA IBU ATAUPUN PARA CALON AYAH PARA CALON IBU YANG SEMOGA SENANTIASA Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kalian semuanya keberkahan dan rahmatnya. Masih seperti biasa kita melanjutkan pelajaran kita belajarnya kita tentang bagaimana mendidik buah hati. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita semakin baik, menjadi anak yang saleh anak yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membahas sebuah kitab dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizhahullah taala wa raah yaitu Fiqhu Tarbiyatil Abna Fiqhu Tarbiyatil Abna fikih atau ilmu uh, dalam rangka mendidik seorang anak mendidik si buah hati. Kaum muslimin para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasannya seorang ayah bahwasannya seorang ibu ataupun seorang kakek, seorang nenek ataupun seorang yang ada di dalam keluarga tadi, ya, terutama seorang ayah dan seorang ibu, uh, apa itu namanya perlu memberikan contoh yang baik, perlu memberikan teladan yang baik karena seorang anak itu merupakan cerminan dari orang tuanya. Orang tua anak baik, insya Allah anaknya pun baik. Orang tuanya buruk, iya. Anaknya tidak jauh berbeda daripada orang tuanya, dan ketika seorang ayah, seorang ibu memerintahkan kebaikan kepada anaknya, "Jangan sampai seorang ayah atau seorang ibu tadi menyelisihi apa yang telah disampaikan." Begitu pula sebaliknya, ketika seorang ayah, seorang ibu melarang anaknya dari berbuat sesuatu maka jangan sampai seorang ayah dan seorang ibu tadi melakukan hal atau sesuatu yang telah dilarang. Hal atau sesuatu yang anaknya tersebut dicegah darinya. Ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jujur dalam berucap. Ketika kita berucap, maka kita harus melaksanakan ucapan yang kita ucapkan tadi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengaruh yang lain, pengaruh dari sisi yang lain terhadap kesalehan eh, terhadap anak-anak kita ketika seorang ayah atau seorang ibu itu berbuat amal soleh. Di antaranya adalah seorang ayah atau seorang ibu Ketika mereka beramal soleh, maka anaknya akan mendapatkan kebaikan dari masyarakat sekitar. Dan ayah dan anak dari ayah tersebut atau anak dari ibu tersebut akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan panggilan yang baik dari masyarakat sekitarnya. Mungkin diantara kita pernah merasakannya Tahu-tahu gitu ya, tiba-tiba ada orang berbuat baik kepada kita. Ya. Tahu-tahu kita misalnya membeli sesuatu, ya, tahu-tahu dikasih harga yang murah misalnya. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu, ya, tiba-tiba orang itu memberi gitu saja. Ya. Ya. Kadang-kadang orang lain itu berbuat baik kepada kita ada orang gitu ya ketika kita kita nggak pernah melakukan kebaikan kepada orang tersebut tapi terkadang tiba-tiba orang itu sangat baik kepada kita kenapa oh ternyata orang tadi berbuat baik kepada kita karena dia mengenal baik orang tua kita ya kadang misalnya ketika kita di pasar ya kita misalnya pergi ke tukang parkir misalnya Tiba-tiba, ketika tukang parkir tadi ingin kita membayar jasa mereka, oh ternyata mereka tidak mau menerima. Kenapa? Oh ternyata, oh tukang parkir tadi mengenali kita, bahwasanya kita anaknya Fulan. Ah, seperti itu. Jadi, banyak kebaikan yang kadang-kadang kita peroleh dengan tiba-tiba yang kita sendiri tidak pernah berbuat baik kepada orang tadi dan ternyata apa ada rahasia di sana yaitu ternyata orang-orang tadi mengenal baik orang tua kita. Orang-orang tadi pernah orang tua kita berbuat baik kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka pun membalasnya salah satunya adalah dengan berbuat baik kepada anak-anak dari orang tua tersebut. Ya. Makanya kalian ketika ada orang berbuat baik, ya jangan kegeeran dulu, ya, jangan dikira atau jangan mengira diri kita sudah baik, jangan mengira seperti itu anfusakum. Janganlah kalian menganggap suci diri diri kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'lamu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa, ya. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita ketahuilah biasanya salah satunya adalah gara-gara orang tersebut pernah dibaiki sama orang tua kita. Ya, pernah dibaiki oleh orang tua kita. Seperti itu. Namun uh, di sisi yang lain pun sebaliknya ya. Ketika seorang anak tiba-tiba uh, mendapatkan perlakuan jahat dari orang lain. Tiba-tiba seorang anak itu Dibengisi oleh orang lain, dimusuhi oleh orang lain, ya. ya, jangan bersedih hati, atau mungkin kadang kita berpikiran, apa salah kita, apa dosa kita, dan yang lain sebagainya, ya. Dan ternyata, terkadang hal begitu, ya, apa itu namanya, diakibatkan oleh kejahatan orang tua kita kepada orang tersebut di masa lalu ya keburukan orang tua kita, Ketidaksolehan orang tua kita ya kepada orang tersebut di masa lalu sehingga mereka bisa jadi menyimpan dendam dan diteruskan kepada keturunan dari orang tua ter tersebut. Jadi begitu ya. Jadi kebaikan kita sebagai orang tua nantinya itu tidak hanya akan memberi eh, kebaikan kita, kebaiknya kita sebagai orang tua itu tidak hanya akan kembali kepada kita sendiri, namun juga akan berefek baik kepada anak-anak dan keturunan-keturunan kita nantinya. Ya. Kita akan membaca apa yang diulas oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Hafidhullah Ta'ala. Qala al-muallifu <tell> Ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan melindunginya. Sana'un nasi alal abna'i li aba'ihim. Ya. Pujian manusia, pujian masyarakat sekitar alal abna'i kepada manusia, eh, kepada anak-anak, pujian masyarakat, pujian orang-orang terhadap anak-anak kita li aba'ihim karena kebaikan orang tuanya karena kebaikan orang orang tuanya. Fal a'malu as-salihatu lil walidaini tajlibu sana'an hasanan lil abna'i minan nas. Wal a'malu sayyiatu tajlibu ta'yiran wa tawbikhan wa ta'niban minan nasi wa kullu hadhihi tu'athiru ala nafsiyatil ibni wa ala ma'nawiyatih amal soleh yang dilakukan oleh kedua orang tua ya, itu bisa menjadikan pendorong manusia atau pendorong masyarakat untuk memberikan kebaikan kepada anak kita atau memberikan pujian-pujian yang baik kepada anak-anak kita. Seperti itu. Masya Allah, ini anaknya Fulan yang soleh ya. ya. Oh ini anaknya Bapak Fulan, Pak Haji Fulan yang orangnya baik. Nah, itu kan nanti akan timbul dari mulut masyarakat ketika kita adalah orang yang yang baik. Maka anak kita yang disebut uh, sebagai anaknya orang yang baik maka, dia akan terdorong pula, dia akan termotivasi, terpacu jiwanya untuk senantiasa melakukan kebaikan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Wahai anaknya Bapak Fulan, wahai anaknya Ustadz Fulan, wahai anaknya Fulan yang baik hati, dan yang lain sebagainya, ya. kadang seperti itu. wal a'malu sayyiatu sebaliknya amalan yang buruk ya amalan yang jelek seorang dari orang tua maka itu akan menjadikan masyarakat sekitarnya mencela anak-anaknya dan ini sangat banyak terjadi misalnya kalau orang tua itu adalah orang tua yang maling misalnya wal iyadubillah Orang tuanya itu adalah pencuri, ya. ya. Orang tuanya itu adalah perampok atau orang tuanya adalah tukang korupsi, maka anak-anaknya, istri-istrinya, uh, anak-anaknya akan mendapatkan celaan. Oh, kamu itu anaknya pencuri, kamu itu anaknya maling, kamu itu anaknya tukang korupsi dan yang lain sebagainya, maka. Secara tidak langsung seorang anak tadi akan mendapatkan pukulan dalam hatinya. Ya, karena dia merasa terhina, karena dia merasa direndahkan oleh orang lain karena keburukan yang telah diperbuat oleh orang tuanya. Wa kullu hadhihi 'ala nafsiyatil ibni wa 'ala dan semua hal tersebut Baik kebaikan yang dilakukan oleh orang tua Maupun keburukan yang dilakukan oleh orang tua Akan memberikan pengaruh Akan memberikan efek Pada dirinya anak tersebut Dan juga pada jiwanya Yaitu psikologisnya dari anak tersebut Bayangkan kalau kita dipanggil eh, Kamu kan anaknya pezina itu Misalnya kamu kan anaknya maling, Bapakmu kan yang tukang korupsi itu toh? Atau Bapakmu itu yang maling itu toh? Dan yang lain sebagainya. Tentu akan menjadi pukulan bagi kita. Akan menjadi pukulan bagi seorang anak tadi sehingga dia menjadi uh, tertekan hidupnya, menjadi terhina hidupnya, menjadi uh, merasa hidupnya tidak berarti dan yang lain sebagainya. Ya. Itu kalau ayahnya adalah ayah yang melakukan amalan yang buruk. Tapi sebaliknya kalau anak ayahnya tadi adalah orang yang baik gitu ya. Oh, kamu itu anaknya itu ya, anaknya Ustadz itu ya gitu ya. Kamu anaknya oh Pak Haji itu ya. Oh kamu anaknya orang yang itu ya yang suka sedekah ya dan yang lain sebagainya. Oh kamu anaknya uh, bapak itu ya yang suka ke masjid itu ya. Maka uh, apa itu namanya akan uh, tertanam kebaikan di anak tersebut anak tersebut merasa bahagia anak tersebut merasa senang anak tersebut merasa terdorong untuk melakukan hal yang serupa yang telah dilakukan oleh orang orang tuanya fala tusabbib ayyuhal abu wala anta wala anti ayyatuhal ummu ma'ratan lil abna'i fayayyirun nabikum Maka janganlah engkau wahai ayah. Janganlah engkau wahai ibu, kata beliau Hafizullah Taala, janganlah engkau wahai ayah, janganlah engkau wahai ibu menjadi penyebab penyebab apa? Penyebab seorang anak mendapatkan celaan, penyebab seorang anak mendapatkan hinaan, penyebab seorang anak dibuli di mata masyarakat sehingga apa sehingga anak-anakmu nanti ya akan menghina kalian wahai orang tua akan tidak taat kepada kalian akan menjadi anak-anak yang tidak nurut menjadi anak-anak yang durhaka salah satu penyebabnya karena orang tuanya tadi adalah orang tua yang tidak beramal soleh maka wajar kalau anaknya tidak nurut wajar kalau anaknya tidak taat Ya orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan uh, berharap atau jangan bermimpi anakmu menjadi anak-anak yang saleh. Kalau ingin Anda mempunyai anak-anak yang saleh, mempunyai anak-anak yang salihah, maka Anda pun harus melakukan yang serupa yaitu menjadi orang tua yang saleh seorang ayah yang saleh dan seorang ibu yang salihah. Hal tarda ay yakulu li waladika abuka sariqun au abuka zanin au ummuka tadkhulur rijalu ila buyutiha au fulanun minar rijali yakhlu bi ummika. Apakah kamu ridha wahai seorang ayah jika anakmu dikatakan oleh orang lain, "Bapakmu itu maling, bapakmu itu pencuri, bapakmu itu tukang korupsi, au abuka zanin, bapakmu itu tukang zina, bapakmu itu sering berzina, bapakmu itu kerjaannya bahwa apa itu namanya wanita, dan yang lain sebagainya, kesana kemari yang bukan mahramnya yang bukan istrinya." Apakah kamu rela anakmu dibuli seperti itu? Apakah rela anakmu dihina seperti itu? Apakah rela buah hatimu yang suci itu dilecehkan oleh orang lain dengan perkataan-perkataan yang seperti ini? Tentu tidak. Tapi tidaknya kita harus diiringi dengan perubahan kita ke arah yang lebih baik. Aum mukata dakulu arijalu ila buyutiha. Atau, wahai seorang ibu, apakah rela anakmu kalau dibilang bahwasanya ibumu itu loh? Biasanya, banyak laki-laki yang berduaan dengannya, banyak laki-laki yang berhalwat dengan ibumu. Ibumu itu loh, kok main sama laki-laki itu terus ada apa? Ibumu itu diam-diam sama orang laki-laki tersebut, ada apa? Apakah engkau rela, wahai ibu? Apakah engkau rela wahai calon ibu yang seperti ini? Maka semuanya tentu tidak akan rela. Namun ketidakrelaannya kita harus diiringi dengan uh, kesolihan kita juga. Ya. Jangan kita berkata tidak rela, tetapi kita terus melakukan hal-hal yang seperti seperti ini. Hal tardo an yakula li abnaika inna abaka rajulun ghadir. Apakah engkau rela wahai seorang ayah? Wahai orang tua, jika anakmu itu dibilang atau dikatakan kepadanya, bapakmu itu penipu. Bapakmu itu tukang ikar janji. Bapakmu itu ya sering apa itu namanya berkhianat. Apakah kita rela yang seperti ini? Tentu tidak. Enggak ada orang tua. Seburuk-buruknya orang tua pun saya yakin Gak ada kalau anaknya dikatakan seperti itu gak ada yang senang Namun seringnya mereka tidak mau berubah ke arah yang lebih baik Pinginnya anaknya jadi baik tapi dianya tetap buruk Gak bisa seperti ini Ya Ya, woi orang tua, woi ayah, woi ibu, nggak bisa seperti ini kita. Kalau memang anaknya pingin baik, ya kita harus pergi ke arah yang baik juga. Karena buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya bagus ya buahnya bagus. Pohonnya busuk ya jangan berharap. Kalau buahnya juga akan berbuah yang baik. Maka pastinya dia akan berbuah yang busuk pula. Seperti itu. Fahadi umurun tudamiru nafsiyati abnaika wa antala tashuru فالولد إذا قيل له أبوك من الصالحين ومن العلماء أبوك شجاع أبوك كان يصلح بين الناس ويحسن إلى الفقراء ويطعم المساكين وكان من الطائفين والعاكفين والركع السجود إذا قيل له هذا tasmu wa tazqu wa yanshatu kata beliau hafizahullah taala maka perkara-perkara tadi ya ucapan kebaikan yang dilontarkan oleh orang lain kepada anak tadi ya, umurun atau ucapan sebaliknya ucapan-ucapan uh, buruk yang dilontarkan kepada seorang anak tadi akan menghancurkan psikologisnya dari seorang anak tadi. Hancur dirinya. Seorang anak yang dikatakan seperti itu, Bapak muntukan zina, ya akan hancur dirinya, jiwanya itu remuk sudah. Maka anak-anak yang dikatakan seperti ini rata-rata mereka akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya tersebut atau uh, apa namanya balas dendam balas balas dendam dan yang lain sebagainya wa antala dan yang seperti ini kadang-kadang tidak disadari oleh para orang tua para orang tua tidak merasa hal-hal yang seperti ini karena rata-rata anaknya tadi dicaci anaknya tadi dibully, dihina oleh masyarakat sekitar itu ketika orang tuanya tidak ada. Ya, ketika orang tuanya tidak ada. Jadi anaknya itu hatinya sudah hancur berkeping-keping dan bapaknya atau orang tuanya sama sekali tidak tahu bahwasannya anaknya di luar sana sudah menjadi bahan bulian, bahan hinaan dan yang lain sebagainya. Ya, seperti itu. Falwala maka seorang anak Apabila masyarakat sekitarnya itu mengatakan kepada anaknya tadi Bapakmu itu termasuk orang soleh nak Bapakmu itu dari kalangan ulama Ayahmu itu adalah seorang ayah yang pemberani Ayahmu itu uh, sering mendamaikan diantara manusia Ayahmu itu suka berbuat baik kepada para fakir dan para miskin. Ayahmu itu termasuk orang yang selalu uh, beri etikaf di masjid, selalu uh, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang dikatakan seperti ini, anak yang uh, apa itu namanya mendapat pujian uh, apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya tadi nafsuhu maka harga dirinya pun merasa naik kemudian watasku akhlaki tuh akhlak dia merasa bagus gitu ya. merasa bersih dan yang lain sebagainya jadi jadi dia merasa kalau saya berbuat baik pun layak gitu ya saya merasa berbuat berbuat baik pun merasa pantas dan yang lain sebagainya wayan syatu li fi'lil khair bahkan anak yang seperti ini akan yansyat, akan bersemangat untuk melaksanakan kebaikan. Jadi akan semangat, terpacu karena orang tuanya orang tua yang baik suka bersedekah, maka dia akan terpacu mengikuti langkah orang tuanya untuk melaksanakan sedekah-sedekah tadi. -sedekah. Meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia misalnya. Meskipun orang tuanya sudah wafat tahun-tahun yang lalu. Maka yang seperti ini tuh bisa membuat keturunannya, misalnya kakeknya misalnya kakekmu dulu itu adalah orang yang baik, orang yang suka berbagi, orang yang suka ini. Lah seorang anak atau seorang cucu itu akan terpacu untuk meniru kakeknya. Ya, akan meniru kakeknya, ya. Terkadang ya, kita diceritakan misalnya, dulu kakekmu itu gitu ya. Dulu kakekmu itu orang yang suka berbagi. Keponakan-keponakannya diberikan hadiah, meskipun anaknya sendiri mungkin dikesampingkan. Atau kakekmu dulu itu adalah orang yang rajin, yang ulet, yang apa itu namanya, suka melakukan kebaikan atau kerajinan apapun dia bisa lakukan. Maka seorang anak, atau seorang cucu, atau keturunan yang lainnya itu merasa pingin mengikuti jejak uh, orang tuanya, jejak nenek. Moyangnya dan yang lain sebagainya itu mesti ada biasanya pada diri seorang seorang anak. Nah kalau orang seorang anak tadi dikatakan hal-hal yang baik anak, ayahmu tadi dulu itu uh, termasuk orang yang memakmurkan masjid Allah ayahmu itu adalah orang yang suka apa itu namanya berbuat baik suka berbagi. kan nah, seorang anak itu akan terpacu untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang orang tuanya. Amma Ida sami an-nasa Yanbudunahu bil-alqab Wa yu'ayyirunahu bil-fadaih Allati irtakabaha abawah Fa innahu yudammaru Wa yuhtamu wa yanharu Adapun apabila seorang anak itu ya, Apabila seorang anak itu mendengar dari manusia itu bukan memujinya, tapi malah yang budu nahu bil alqab. Manusia atau masyarakat itu memberikan lakop-lakop dia dengan lakop yang buruk. Anak maling, misalnya ya wal iya Anaknya pencuri, anaknya tukang korup, anaknya pezina, anaknya apa dan yang lain sebagainya. Wahyu yu'ayyirunau bahkan bukan saja memberikan lakop tapi mencelanya. Bahkan menghinanya, membulinya dan yang lain sebagainya. Allati irtaka bahwa irtaka baha'a bawah dengan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Maka kira-kira apa yang terjadi dengan anak yang seperti ini? Beliau mengatakan fa'innahu yudammaru anak yang diperlakukan seperti ini sesungguhnya dia sedang dihancurkan jiwanya. Wayuh tamu sedang dibinasakan. Wayan haru. Maka anak tersebut akan menjadi anak yang roboh, remuk, yakin sudah. Kenapa ternyata? Karena akibat keburukan yang pernah dilakukan oleh orang orang tuanya. Bahkan meskipun orang tuanya mungkin sudah meninggal. Iya, Meskipun orang tuanya sudah wafat bertahun-tahun yang lalu tapi celaan atau hinaan dan yang lain sebagainya kadang masih melekat pada keturunannya. Gara-gara apa? Gara-gara keburukan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya atau mbah-mbahnya atau yang lain sebagainya. Ya, dari nenek moyang. Kadang melekat terus. Ya, anaknya pencuri wah dasar keturunannya maling biasalah kalau maling nah, seperti itu bahkan meskipun anak itu sebenarnya nggak mencuri tapi karena orang tuanya dulu adalah orang tua yang maling atau mbahnya dulu adalah mbah yang tukang mencuri atau <tuh> misalnya orang tuanya adalah orang tua yang uh, pernah dipenjara gitu ya maka uh, hinaan atau celaan itu kadang melekat pada seorang anak maka apakah kita rela anak kita seperti itu? ini bukan berarti saya mengatakan bahwasanya orang tua tadi atau masyarakat itu boleh menghina anak yang seperti ini dah. untuk masyarakat maka saya nasihatkan kita tidak boleh menghina anak tadi meskipun orang tuanya dulu adalah orang tua yang buruk kita tidak boleh sama sekali tidak boleh. tapi Ketika saya di sini adalah memberikan nasihat kepada orang tua, maka janganlah kalian berbuat buruk. Karena itu bisa menyebabkan orang lain masyarakat sekitar menghina anak kita atau menghina cucu-cucu kita, menghina keturunan kita akibat perbu perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Anaknya pencuri. Bapakmu itu maling, Nak. Gitu kan? Ya. Dasar anaknya maling Dasar anaknya pencuri Atau kalau di zaman Sekarang apa misalnya Dasar anaknya oh Apa ya Yang penting yang buruk-buruk lah Perbuatan yang dilakukan oleh orang Orang tua tadi Dasar tukang korup Bapaknya saja tukang korup Paling anaknya juga nanti tukang korup Ya seperti itu Maka anaknya siapa yang gak don kalau dikatakan seperti itu Anaknya siapa yang kira-kira nggak -kira kecil hati? Kalau dikatakan bapaknya paling-paling anaknya nggak jauh-jauh maling juga lah. Ya, seperti itu. Dan itu biasanya ya, uh, uh, masyarakat itu ya banyak yang melakukan seperti itu. Apalagi lingkungannya bukan lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang masih sering berkata kasar. Ya, maka seperti itu. Maka jangan sampai, wahai ayah, wahai orang tua, kita melakukan keburukan. Karena ingat, keburukan yang kita lakukan bisa jadi nanti merembet. Bisa jadi nanti memberikan pengaruh, memberikan efek kepada anak-anak dan bahkan cucu-cucu atau keturunan kita yang lebih, uh, apa itu namanya, lebih bawah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita إن الله سبحانه وتعالى ذكر الأبناء بصلاة الآباء يحثهم بذلك على الإيمان والشكر والعمل الصالح فقال سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا syakura. Dan sebagai bukti bahwasannya ucapan baiknya orang lain kepada anak-anak kita itu akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan keturunannya anak-anak soleh yang bersama Nabi Nuh ya. Orang-orang yang bersama Nabi Nuh adalah orang-orang yang soleh. Nabi Nuh ketika itu naik kapal, naik bahtera bersama apa itu namanya bersama orang-orang dan orang-orang yang bersama beliau adalah orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman: Durriyata man hamalna ma'nuh. Ma Wahai keturunan, wahai anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wahai anak-anak keturunan dari orang-orang yang saleh yang bersama dengan Nabi Nabi Nuh. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar mereka beriman mengikuti keimanan nenek moyang mereka agar mereka beriman mengikuti imannya Nabi Nuh mengikuti imannya orang-orang yang bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan juga agar anak-anak tadi mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya dari amal-amal soleh mereka adalah nenek moyang yang soleh orang tua yang soleh, mbah-mbah yang soleh maka seandainya kalian maka selayaknya kalian sepantasnya kalian mengikuti jejak orang tua orang tua kalian dengan melakukan amal soleh. Allah Subhanahu menyebutkan innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah seorang nabi yang seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada ajakan kepada keturunannya orang-orang soleh tadi agar banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti halnya syukurnya Nabi Nuh alaihi salat wassalam nah ini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil uh, apa itu namanya keturunannya orang-orang soleh tadi dengan bahasa yang bagus dengan bahasa yang indah dengan pujian kepada mereka agar mereka bisa mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya oleh nenek moyangnya ya yang mereka pada saat itu bersama Nabi Nuh di dalam kapal dijelaskan oleh beliau hafizahullah ay ya durriyata ahli iman Alladzi humilu ma'a nuhin fi safinati qad kana aba'ukum ahla iman id lam yahmil Ma'a id lam yuhmal ma fa Maka uh, penjelasan dari ayat yang tadi yang kita baca, beliau menjelaskan ay yaitu wahai keturunan orang-orang yang beriman. Siapa yang orang-orang beriman tadi? Orang-orang yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kapalnya, di dalam bahtera Nabi Nuh Alaihi Salam. Maka ketahuilah, wahai cucunya atau keturunannya orang-orang yang beriman tadi, bahwasannya ayah-ayah kalian, bahwasannya nenek-nenek nenek moyang kalian adalah ahlu iman orang-orang yang beriman kepada Allah karena tidak ada yang dibawa di dalam bahtera Nabi Nuh tadi kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fatkuru syukrah, maka ingatlah dengan selantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala apa itu namanya menghidupkan orang tua kalian, mengapa me, me, itu namanya memberikan kehidupan kepada orang tua kalian yang mukmin tadi padahal orang-orang kafir semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak mau naik kepa, ke dalam kapalnya Nabi Nuh orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam maka kalian harus berterima kasih kepada Allah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Fakunu ka'abaikumus maka jadilah engkau. Jadilah kalian wahai keturunannya orang-orang soleh jadilah kalian orang-orang soleh sebagaimana orang tua kalian adalah orang tua yang soleh. Seperti itu. Sehingga Keturunan tadi Merasa tersemangat Merasa termotivasi Merasa disemangati Dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan tersebut Wa qala subhanahu Fi jumlati mawatin Ya bani Israel Ya dan nabi lakarim Israel huwa Ya'qubu alaihi Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga uh, menyebutkan di beberapa tempat. Menyebutkan di beberapa lokasi di Al-Quran dengan sebutan Ya Bani Israel. Wahai anak-anak keturunannya Israel. Siapa Israel itu? Di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Israel adalah lakop atau gelar julukan bagi Nabi Yakub alaihi salatu Ya. Yeah. Nabi Yakub alaihi wassalam. Maka uh, dijelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil ya Bani Israel itu bukan hinaan bagi mereka. Melainkan anjuran bagi mereka ajakan bagi mereka bagi kaum Bani Israel keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam untuk mengikut, mengikuti jejak Nabi Yakub alaihi salam untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah untuk menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ya seperti itu Ketika dikatakan, Bani Israel itu sama sekali bukan pujian. Eh, sama sekali bukan hinaan bagi Bani Israel, melainkan bahkan itu sebagai pujian bagi mereka agar mereka mengikuti nenek moyang mereka, yaitu Nabiullah Israel, Nabi Yaakob alaihi salatu Wassalam Seperti itu, Fatiha the bil abi salihi wal jaddi wal jaddi salihi wan nabiyil karimi isra'ila alaihi salam fa hadha yahmilu durriyatahu ala at bi abihim fil khairi was salah maka dalam ayat ini yang kita baca tadi salah satunya ya bani Israil ada tazkir peringatan ada pengingat dari Allah subhanahu wa ta'ala ada pengingat dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nenek moyang mereka terhadap ayah mereka terhadap kakek mereka yang baik seorang nabi yang mulia yaitu Israel Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam sehingga apa? Sehingga peringatan tersebut, sehingga pengingatan tersebut menjadikan keturunannya yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani Bani Israel ahli kitab untuk ataasi bihi bi ya untuk mengikuti jejaknya nenek moyang mereka yaitu Nabi Yakub ya fil khairi ya. <tuh> dalam masalah kebaikan wasala dan masalah kebajikan. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya begitu sama sekali sama, seperti yang kita katakan tadi bukan celaan melainkan mengingatkan kepada mereka yaitu orang-orang yang orang-orang uh, yang tidak beriman kepada Allah ya. Ahlu kitab dan yang lain sebagainya yang mereka mendustakan nabi-nabi Allah yang datang setelahnya maka mereka diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu mengikuti jejak ayahnya jejak kakeknya jejak nenek moyangnya yang baik ini ya jejak nenek moyangnya yang beriman kepada Allah seorang mukmin sejati yang senantiasa taat terhadap perintah-perintah Allah subhanahu Wa ta'ala hada wa qad qala maryam li maryam alaihi salam ya ukhta haruna ma kana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki hada ini dan ini Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman menceritakan apa yang dikatakan oleh kaumnya Maryam kaumnya Maryam yang mana di kala saat itu mereka kaget mereka apa itu namanya merasa kecewa kaumnya Maryam kan ceritanya Maryam rahimahallah uh, radhiyallahu anha alaihi salatu wasalam ketika uh, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seorang wanita yang hamil, meskipun belum bersuami. Dia berikan ujian dengan mengandung Nabi Isa wasalam meskipun Maryam tadi belum menikah. Maka para masyarakat pada saat itu, dari kalangan Bani Israel, pun merasa kecewa, merasa. Apa itu namanya kok Maryam sampai hamil di luar pernikahan gitu. Padahal hamilnya Maryam itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan memang seperti itu, tapi tentu ini e, hal yang seperti ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk diterima oleh masyarakat, ya. Karena ini mukjizat ya dari Allah Subhanahu taala suatu keajaiban. Maka masyarakat pun masyarakat pun yang mereka bermain logika semata mereka pun mendustakan dan mereka pun uh, kecewa dengan apa yang telah terjadi pada seorang Maryam tadi sehingga masyarakatnya pun mengingatkan kepada Maryam tadi dengan berkata ya uktah harun wahai saudarinya harun maka abu kimra Asauin ayahmu itu bukan ayah yang buruk kok. Wa ya. makanat ummu kibagia bagia dan ibumu juga bukan ibu yang buruk, bukan ibu yang pezina. Lihat di sini ya. Ketika mereka menuduh Maryam berbuat yang tidak-tidak, ya. ketika mereka menuduh bahwasannya Maryam telah berzina, mereka menuduh bahwasannya Maryam telah melakukan hal yang senonoh sehingga dia hamil padahal hamilnya Maryam adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala maka mereka menceritakan kebaikan orang tuanya ya Maryam adalah anaknya Imran ya Imran juga seorang yang lelaki yang soleh ya seorang lelaki yang yang saleh juga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran seperti itu maka Kaumnya pun berkata kepada Maryam, "Wahai saudarinya Harun." Ini yang pertama. Belia uh, kaumnya mengingatkan kamu, ini saudarinya Harun. Harun tuh orangnya baik, iya kamu kok nggak apa? Uh, menjadi orang yang baik pula. Ya. Jadi menye, uh, disebut atau dipanggil dengan uh, panggilan yang baik itu untuk apa? Agar termasuk salah satu hikmahnya adalah agar orang anak yang atau seseorang yang dipanggil dengan kepanggilan baik tadi mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya atau saudaranya. Ya ukhta Harun, wahai engkau saudarinya Harun. Harun itu orang baik. Gitu ya. Ikutilah kebaikannya. Kemudian, makana abu kim Ayahmu, wahai Maryam, bukan orang yang buluk. Or Ayahmu ya Maryam bukan orang yang buruk, bukan orang yang jelek. Kamu harusnya ngikutin ayahmu dong. Ya, kamu harusnya uh, mengambil teladan ayahmu dong, ya, mengikuti jejak ayahmu yang seharusnya berbuat baik pula. Nah, di sini orang ketika mengatakan kebaikan ayahnya agar apa? Agar anaknya tadi bisa mengikuti uh, jejak yang telah dilalui oleh orang tuanya. Maka abukim Asau maka Ayahmu bukanlah orang yang buruk maka kamu jangan berbuat buruk wahai Maryam ya. kamu jangan berbuat jelek jangan berbuat yang aneh-aneh jangan berbuat yang ndak-ndak. wa maka -ndak. kanat ya dan ibumu juga bukanlah seorang pezina bukanlah seorang pezina bukanlah seseorang yang melakukan uh, hubungan badan di luar pernikahan. Maka kamu jangan berbuat yang aneh-aneh Maryam ikuti langkah ibumu Ikuti kebaikan dari oh, apa itu namanya orang tuamu Tapi memang apa yang dialami oleh Maryam pada saat itu adalah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga sebuah mukjizat akan datangnya seorang nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa kita ambil faedah di sini ketika uh, orang itu Uh, orang tuanya atau ayahnya atau mbahnya itu berbuat kebaikan Maka anak kita akan dipanggil dengan panggilan kebaikan Dan sehingga anak kita pun akan termotivasi Untuk apa itu namanya melakukan kebaikan Lebih-lebih kalau orang tuanya sudah tiada ya Misalnya orang seorang anak itu biasanya Nanti akan diceritakan lah oleh, oleh masyarakat Oh bapakmu dulu ketika masih hidup itu nak Uy, Masya Allah baiknya kepada fakir miskin Sering berbagi sering apa misalnya sering sholat ke masjid sering apa itu namanya adan di masjid sering ini sering itu masya allah anak itu bakal termotivasi atau misalnya menceritakan tentang tentang kakeknya kakekmu dulu itu masya allah seorang jagoan pembela kebenaran dia senantiasa membela yang hak dan menumpas kebatilan atau selalu berinfak, memberikan bantuan, selalu membantu, selalu memamurkan masjid-masjid Allah, maka seorang cucu tadi akan termotivasi, terpacu untuk mengikuti jejak-jejak yang telah dilalui oleh orang tuanya ataupun kakek-kakek kakeknya. Fattaqillaha ayyuhal abu fi abnaika wa banatika, wal ummu fi abnaika wa banatika bal wa fil Pesan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala di akhir dari perjumpaan kita kali ini adalah beliau mengatakan Fattakillah Ayyuhal Ab Bertakwalah kalian wahai ayah Wahai ayah bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah anak-anakmu. Wahai ibu fattaqillah ayyatul um. Bertakwalah engkau wahai ibunda. Wahai ayahanda kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anakmu terhadap putri-putrimu bahkan bal wafil ahfadi kadzalik bahkan terhadap cucu-cucumu senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah wahai ayah wahai ibu senantiasalah kalian uh, apa itu namanya melakukan kebaikan senantiasalah memberikan contoh kebaikan kepada anak karena semuanya itu akan memberikan pengaruh terhadap anak-anak kita memberikan pengaruh terhadap anak-anakku, anak-anak kita. Misalnya kalau seandainya pengaruh itu tidak dirasakan sekarang, maka di kemudian hari akan dirasakan oleh anak-anak kita ter tersebut. Maka jamkan hal itu baik-baik, jangan sampai lupa, wahai ayah, jangan supa, jangan su, jangan sampai lalai, wahai, wahai ibunda, ya. Maka wahai ayah atau wahai calon ayah atau wahai ibu, wahai calon ibu, ingat-ingat ah -ingat, eh, baik-baik. Bahwasannya apa saja yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh sekarang ataupun di masa depan. Ya. Baik ketika kita masih hidup atau sepeninggal kita nantinya. Ya. Tapi mungkin uh, ini yang bisa kita sampaikan pada perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan dalam berbuatnya kita kebaikan, dalam berbuat kebaikan, memberikan taufik kepada kita senantiasa memberikan kita petunjuk agar apa yang kita lakukan senantiasa berada di bawah uh, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi orang-orang -orang yang soleh sehingga nanti meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.